مهما احتجرك من احتجر ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتجار المحتجرين بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه لأنهم بحسب امرئ من الشر أن يحجر قبل مسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim.